Meski kebakaran hutan dan lahan atau karhutla belum juga teratasi sepenuhnya, dalam rapat koordinasi kementerian dan lembaga terkait soal penanganan karhutla disebutkan, asap tidak lagi menyeberang ke negara tetangga. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menerangkan, penyebab utama karhutla adalah maraknya pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Untuk itu pemerintah terus berkoordinasi dengan perusahaan dan pemerintah daerah untuk mengedukasi dan membantu warga membersihkan lahan dengan alat berat. Langkah utama mengatasi karhutla adalah dengan hujan alami ataupun buatan. Pemerintah menyiapkan dana tanggap darurat, prosedur, sarana-prasarana, hingga pasukan pemadam. Salah satunya helikopter waterbombing untuk menciptakan hujan buatan di berbagai titik awal api. Wiranto menjelaskan hotspot atau titik panas tahun ini memang lebih banyak dibandingkan tahun lalu karena diperparah El Niño yang menyebabkan kekeringan di sejumlah daerah. Namun asap tidak sampai ke negara tetangga. Jangan hanya tergantung pada pusat, tapi justru utamanya ada tugas para gubernur, bupati, wali kota yang punya daerah yang rawan kebakaran itu lebih aktif lagi. Bahkan para kapolda disampaikan bahwa hati-hati kalau nggak bisa mengatasi ini akan dicopot. Karena ini saya ulangi lagi kan, agar segera berkoordinasi, lebih mengaktifkan semua sumber daya di sana untuk bisa menanggulangi api itu. Ya. Saudara sekalian, tadi juga Kementerian Sosial juga sudah menyampaikan adanya posko-posko yang sudah siap. Ya, kemudian juga Menteri Perhubungan tadi sudah menyiapkan transportasi untuk evakuasi kalau diperlukan, dan sekarang belum. Dari Kementerian Luar Negeri tadi juga sudah menyampaikan bahwa sementara ini belum ada protes negara lain karena belum ada yang namanya East Boundary, ya, asap yang keluar perbatasan belum ada. Mudah-mudahan.